أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iqlab adalah mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim bila bertemu huruf ba. Misalnya mimba, bukan minba. Sekali lagi, mimba, bukan minba. Amba, bukan anba. Sekali lagi, amba, bukan anba. Adapun contoh pada bacaan, misalnya yumbitu, bukan yunbitu. Sekali lagi, yumbitu, bukan yunbitu. Mamba'asa, bukan manba'asa. Sekali lagi, mamba'asa, bukan man ba'asa. Pada contoh yang lain, misalnya man ba'khila, kemudian yum bitu, kemudian wa ma yam ba'wi. Selanjutnya, bacaan iqlab yang terjadi apabila huruf yang bertanwin bertemu dengan huruf ba. Pertama, huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan huruf ba. Misalnya, khoyron bima, kedua, huruf berharokat kasrotain bertemu dengan huruf ba. Misalnya syai'im basirin. Sekali lagi, syai'im basirin. Ketiga, huruf yang berharokat dhammatain bertemu dengan huruf ba. Misalnya syahidum bani. Sekali lagi, syahidum bani. Contoh yang lain, misalnya amba, amba, bimba, bimba, tamba, tamba, sumbu, sumbu, jumba, jumba, hamba, hamba, khimbu, khimbu, dumba, dumba, zumba, zumba, rumbi, rumbi, zamba, zamba, zamba.